السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah SWT dengan fadilnya. Kita dapat berkumpul sekali lagi setelah setahun berlalu. Dan kita bersyukur kerana Allah panjangkan umur kita. Kita masih bernafas pada malam ini. Dan insya Allah kita mohon Allah panjangkan umur kita agar terus dapat menjadi hamba-Nya yang berbakti untuk menolong agama Allah. Saya diberitahu Allah kabul dua hari lepas program-program malam ni ada 7 show. 7 program show. Jadi hujan. Air. Jadi saya ingat ke malam ni penonton berkurangan. Rupanya dapat maklumat tadi ada seorang tukang bidat. Hadirin malam ini sudah menjangkau 120,000 orang. Takbir. Alhamdulillah Allah pilih kita. Kita walaupun ada program-program lain yang lebih besar, tapi kita tetap bersama dengan Islam. Kerana kita telah berjanji dalam kalimah syahadat. Apa jua kita tetap bersama Islam. Masih senang dan masih syok. Di sebelah kanan saya pemain bola sepak. Orang Gana tak main bola sepak. Bola tendang. Kalau main sepak, main tekrok. Kalau main bola sepak, di Gana main tekrok. Bola tekrok. Kalau bola tendang, inilah orang ni. Harimau Melayu kan? Tak pakai mana muka. Harimau Melayu. Jadi kita bimbang dalam kereta tadi. Nah, takutnya taring ada panjang tu taring. Lupa dah buat cetak dia. Dan di sebelah kanan saya seorang muslimah yang hebat, yang telah naik podium tempat kedua dalam sukan lumba kutusikan. Dan orang budak-budak lelaki belakang lelaki naik podium ni maksudnya naik atas petas 3 orang je. Dia tak ada naik podium 18 orang. Jarang maknanya kita dengar orang perempuan naik podium. Biasanya yang naik podium tu tukang-tukang piala je. Tapi ni orang tukang timur piala. Inilah kita berbuah-buah sekejap. Lama mana main bola? Main dari Ceng. Ceng mana? Dari umur 12. 12? So, saya lagi Ceng. Masa saya, tapi saya tak ingat lah. Mok kita cerita. Dia kata masa kita kecil dalam umur dalam 4 bulan tu. Main bola tu. Dia beli bola kecil. Jadi bila kita nangis, dia beli bola tu, golek dan nangis. Ini pertama kali ada di tempat pertama dengan kita lah. Asal kat mana? Saya asal Pahang. Asal Pahang. Pahang tu so kat mana? Dekat Maran. Mati dengan Nun. Maran. Pahang. Mandui daripada Gambang ke Kuantan tengah. Dari Gambang ke Temenduk tengah tu Maran. Maran tu kampung mana? Kampung Sipitong. Kampung? Seri Cedong. Seri Cedong? Sebab apa dia panggil kampung Seri Cedong? Jangan pandai sebut dia. Tak berapa kenal juga sebab saya pun baru pindah situ. Pulau dah. Dah kenal mana dia kenal-kenal tu? Kenal masa besar.
Kampung mana punya? Kampung saya dulu, saya duduk kat estate lah. Oh, estate. Ah. Estate tu main estate ke tau? Estate Kelapa Sawit. Kelapa Sawit. Ah. Okey, okay, okay. Tak apalah. Kalau kita usul ni, banyak awak ni. Jadi sekarang mewakili Harimau Muda. Harimau Muda. Bukan Harimau Melaya. Dulu Melaya kan? Jadi muda. Muda. Saya Harimau Tua. Ada apa nak ucap kepada penonton? Alhamdulillah lah, sebab saya tengok program ni sangat mulia dan ramah. So, alhamdulillah lah. Ada soalan nak tanya? Apa soalan? Saya ni peminat Manchester United. Dan dekat lambang ni tu nampak macam ada gambar setan sikit lah. Sebab nama pun Red Devil. So, mana tu tak? Boleh ke kita nak sokong dia? Nak sokong. Baik, dia kata dia minat MU, Manchester United. Jadi dia kata Manchester United ni lambang dia Red Devil. Kalau kita terjemah tak, komang-komang bodoh-bodoh tak, setan merah. Kalau di kiasik, nakal setan. Nakal setan merah. Jadi Tok Adam ni boleh ke kita sokong pasukan Red Devil ni? Pokoknya haram dan harus. Dan sebenarnya memang sokong NU. Sikit-sikit. Yang sokong tu? Real Madrid. Real Madrid. Memang minat betul Spanyol? Minat ke Cristiano Ronaldo. Okay. Boleh tanya sepatah? Nak foto boleh ke? Foto boleh. Baik. Harus hukumnya kalau kita minat pasukan bola seperti MU, walaupun dia punya logo ada lambang macam setan warna merah, kerana yang kita sokong di situ, di situlah hukum maksudnya. Yang kita sokong ni perlawanan bola je. Jadi kalau perlawanan bola tidaklah haram, tiap permainan yang tidak haram, maka kita menyokong mana-mana kumpulan tanpa bertarung, tak haram lah. Jadi hukumnya harus, walaupun nama kelab bola sepak Toyo Tiga Beradik. Pasal bukan kita sokong benda lain, kita sokong perlawanan bola, betul tak? Jadi bila ada Red Devil tu menjadi logo, minat kepada permainan bola ke atau setan tu? Di situlah haramnya apabila kita sokong syaitan itu sendiri. Kerana syaitan ni Allah kata nampak musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang sangat jelas. Jadi adakah orang yang sokong Manchester United ni sokong syaitan? Dok sekali-kalilah. Mereka sokong perlawanan bola. Itu saja. Maka tak boleh kita nak kata haram. Cuma apabila logo tu telah disokkan sebagai Red Devil, dan mereka pula memang panggil Red Devil, Red ni merah, Devil ni maknanya hatu bersih, iblis syaitan, maka janganlah kalau boleh kita pakailah lambang-lambang begitu pada tubuh badan kita. Kita hanya sokong minat dan sebagainya. Bagi masalah yang logo tak ada masalah, boleh pakai. Jadi yang nampak di situ keindahan Islam, dia tak larang kita sokong MU, dia tak bagi kita pakai lambang-lambang yang tak baik seperti itu. Nampak? Jelas dah sekarang. Baik, di sebelah kiri saya pulak tuan punya musuh sikat. Kita ingat macam hutang puah ni. Kalau tak macam hutang puah pun memang cerita mata tu aku ni. Rupa-rupanya ni tuan mutu ada sebelah. Pernah naik podium dapat tempat kedua dalam satu race, betul? Asal orang mana? Asal Sambat. Asal?
Serban. Serban tu besok. Kak mana? Kampanye? Sigama. Sigama. Baik. Adik berarti berkorban. Empat orang. Adik kakak? Dikit-dikit aja. Baik, macam mana seorang Muslimah boleh menceburi bidang maknanya sukan motor? Tuan ni yang pelik dengan ni. Mula tengok adik je, adik lagi yang main motor saja. Ikut dia, sama-sama nak cuba bidang tu juga. Oh, lepas tu? Lepas tu ambil motor aja. Lebih tingkat lebih tinggi lagi. Okey. Dan sekarang ni mewakili kelab motor Selangor. Motor Selangor. Bila perlu ada race? Lagi tak tengok. Atau bulan 3 tahun depan. Boleh ucapkan sikit kepada penonton pada malam ni. Pernah tak duduk depan penonton ramai macam ni? Tak pernah. Ni sekarang? Tapi dah pernah sekali. Baik, ada soalan tak? Saya nak tanya, apa bentuk ni seorang wanita macam ni berlumba dengan pelumba-pelumba lelaki di tau? Baik, soalan dia, dia berlumba dengan pelumba lelaki. Baik. Al-Aslu bil-Amri Al-Tibaha. Asal bagi setiap-tiap suatu adalah harus dulu. Dia harus dulu. Macam kata makanan-makanan, binatang-binatang yang dalam hutan, harus dulu. Kita nak kata binatang ni haram, dia mesti ada dalil. Jadi asal harus. Kita nak kata pintu itu haram, mesti ada dalil. Innama haqqama alaikumul maitata wal dama wal lahma khinzir al-ayat. Allah Ta'ala telah haramkan khinzir. Oh, asalnya harus, tetapi haram khinzir sebab ada ayat. Jadi, belum bermoto. Belum lagi dengan laki-laki. Apa hukum belum bermoto? Belum ni musabakah. Musabakah. Tapi bukan musabakah Quran. Musabakah ni pertandingan kita berebut-rebut nak menang. Itu ni musabakah. Musabakah betul ini. Tapi tak terkenal. Baik, berlumba. Yang pertama kita nak tengok hukum dia berlumba. Adakah haram? Ya, haram jika lo maknanya sengaja memperhayakan akan nyamuk diri. Bila masa haram, dia tak pakai helmet, dia tak pakai gag, berlumba di jalan raya, ada tiang api, nak ada kambing ni tak, lembu duduk tak baca doa kampung semua jalan. Jadi kalau gitu sudah memang haram hukumnya, kerana masuk dalam kata wala tumtum air itu bila tahluka, jangan sengaja kamu merosotkan diri kamu. Tetapi ulama-ulama menjawab apabila ada kitab yang ada ciri-ciri keselamatan, walaupun kalau maknanya tidak mengikut peraturan boleh membahayakan juga, maka ulama kiaskan dengan sukan berkuda yang memang menjadi sunnah Nabi. Jadi sukan berkuda ini sunnah, tetapi kita tak ikut peraturan, tak guna pelana atau duduk balik atau duduk bawah buruk kuda belakang. Jadi nampak pelik pada orang, duduk girik di kuda. Jadi walaupun asalnya sunnah, jika sengaja membahayakan jadi haram juga. Baik, masalahnya apabila sudah berlumba di dalam gitar, tak ada tiang lampu, tak ada tanggul lampu merah, tak ada lari berhenti, tidak ada divider tepi, nyetok apa benda ni, semuanya letak benda ni, penghadang-penghadang yang boleh menyelamatkan, maka hukumnya tidak lagi menjadi haram. Salah sekarang berlumba dengan laki-laki. Nah, jadi berlumba dengan laki-lakinya, perempuan dengan laki-laki ni, dia kat mana dia haram?
duduk dekat, tengok tempat dulu. Kalau kita duduk dua orang di sini, tak ada orang depan ni. Bahaya tu. Tapi kalau dah ramai gini, maka terangkatlah hukum, tidak lagi terjadi fitnah. Kemudian dalam perlombaan tu ada tak pegang-memegang? Ada tak? Macam dalam lomba tu. Hai. Ingat ada gitu. Ada tengah-tengah lomba tu ambil nombor telefon. Jadi bab itulah Islam adalah agama peraturan, the way of life. Apa jua bidang sukan, jagalah, jangan sampai jadi haram. Kita tahu dah apa yang haram. Yang cuma ke kadang-kadang bila kita excited dalam situasi-situasi bersukan, kita jadi lupa kadang-kadang. Jadi benda ni lah kita ni. Nampak? Jadi jangan excited sangat sampai kadang-kadang kita lupa. Nah, akhirnya kita langgar peraturan. Asalnya kita bermula dengan baik, tetapi bila kita dah gairah sangat, maka kita lompat pagar hudud-hudud Islam. Maka jadilah haram bukan sebab tokan itu sendiri, tapi kita tidak menjaga akan peraturan-peraturan. Nampak? Nah. Jadi yang peminat nak tengok ni, buat satu-satu benda. Ni bola apa ni? Beli basah malam belakang tu. Oh, ada sign. Aduh. Lepas tu, bawa apa ni? Kau tahu, kamu main bola. Saya nak timbang bola ni, tapi saya bakal jumpa. So, saya dah minta ustaz, ustaz bagilah siapa orang ustaz nak bagi, sebab ada sign saya kena ada kat-kat. Bola ni ada tanda tangan Wang Zek Haikal. Nak bagi pada siapa-siapa yang bertuah pada malam ini. Jadi siapa yang nak bola ini, jangan angkat tangan. Orang mananya? Orang setir je. Nak buat apa ni? Sekali lagi, siapa yang nak, saya bagi terus. Jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan, tambah juga. Tambah boleh kita lah. Bola apa ni? Adidas, Adidas. Ingat Asadi tadi. Bola ni berapa berat ni? Dia ikut pada jenama juga, Ustaz. Ikut jenama lah. Ha. Jadi bola yang pertandingan untuk Piala Dunia Adidas. Adidas. Kenapa? Sebab FIFA kan Adidas. Baik, kontrak dengan Adidas. Okey. Tak boleh pusing-pusing ke tangan ni? Tak pandang. Tak pandang? Nak tunjuk ke tak ke? Saya boleh tunjuk kepala. Berarti kaki je. Tinggi kaki. Tak boleh pusing tu. Boleh-boleh, Ustaz. Pasal peminat tak tengok. Saya kapal dulu lah. Pakai kapal. Sebab bila orang tengok, baru macam takut kata adik Zek mari. Zek dah mari malam ni, saya tengok. Ada juga orang pandai buat macam aku. Saya ingat saya seorang ambil buat gitu. Takpelah budak-budak dia. Nak pergi ke penonton? Cara mana nak bilang bola penting? Bolehkah kita solat jamak kalau nak pergi tengok bola? Monitor ni.
Pasal kadang-kadang tak daripada jauh tengok bola, eh? Baik, yang pertama kita kena tahu dulu, jamak ini kebiasaan ini untuk musafir, orang yang berjalan jauh. Jadi jika perjalanannya jauh, seperti kata dari Kuantan, daripada Marang nak tengok bola di Bukit Jadi contohnya, sudah lebih daripada 90 km destinasi, boleh jamak ke tak? Sebab ada orang kata tak boleh jamak. Tak boleh jamak sebab main bola ni haram. Baik, kalau permainan yang kita nak tengok itu benda yang diharamkan, memang orang yang nak bersapi pergi tengok tak boleh jamak. Kerana kita ada kaedah yang berbunyi Ar-Rusulah tunatu bil ma'as. Kerenganan-kerenganan agama itu tidak digantungkan kepada perkara-perkara maksiat. Cuma adakah main bola itu haram? Itu yang kita nak tahu dulu. Main bola, bola tak haram. Main bola ada orang kata sepak kepada sahabat dan sebagainya pun berlaku. Main bola, tendang bola tidak haram. Titing bola tidak haram. Tanduk bola pun tidak haram. Jadi yang haram adalah audio. Dengan sebab main bola ada pertaruhan, yang bertaruh haram, yang main bola tidak haram. Dan kadang-kadang haram dengan sebab mendedahkan aurat. Kerana aurat haram, maknanya kita dedahkan kepada orang lain. Jadi kalau kita nak pergi tengok bola, nak pergi tengok perlawanan bola, bukan nak pergi tengok buat maksiat, maka jadi hukumnya masih lagi harus kita jamak qasar, tidak dipanggil musafir maksiat. Yang kita dok khabar tak boleh jamak, nak pergi tengok orang lawan bola, ialah dia bukan nak pergi tengok bola, dia nak pergi tengok aurat yang main bola. Dan nak pergi tengok aurat orang itu, memang sah dia nak pergi buat benda yang tidak tu, maka tidak lagi boleh mengadakan jamak. Yang ketiga pula, orang yang tak boleh jamak, memang walaupun dia pergi bukan nak buat maksiat, iaitulah orang-orang yang tidak mengerjakan solat, tak usah kata jamak, semayang pun tidak. Ini yang kita kena jaga. Kadang-kadang 120 ribu orang duduk tengok bola, beribu-ribu yang tak solat. Jadi haram tu bukan bola, yang haram tu adalah tidak semayang dengan sebab bola, dengan sebab perangai manusia ni lah perlawanan bola, permainan bola dapat nama buruk. Yang buruk sebenarnya manusia itu sendiri, bukan bola atau perlawanan itu. Tak ada tanggungjawab dengan agama dia, dia tak semayang. Akhirnya tengok bola apa tak semayang. Nama buruk tu dapat daripada bola tu sendiri. Padahal bola tu tak buruk, baru ni tengok baru saing lagi. Jadi lepas tu kita kena faham kok mana sebab yang jadi keji. Semuanya sebenarnya sikap manusia itu sendirilah. Akhirnya orang kutuk hiburan. Hiburan. Asal hiburan tak semayang. Kenapa? Bukan hiburan tidak semayang, yang menjadi hibur dan tengok hiburan tu yang tidak semayang. Jadi tak ada masalah. Jangan niat nak pergi tengok aurat orang. Dan kita nasihatkanlah, mana-mana daripada pagi sokan, mulailah berhijrah. Bukan daripada main bola main gasing, bukan daripada main bola Rimau Melayu jadi main burung titik, jadi main bola juga. Tetapi menunjukkan Islam membenarkan kita bermain dalam keadaan menuntut aurat. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Ada lagi soalan sebelum kita berakhir? Ada yang sesenang menyatakan dunia orang dari agama. Boleh Ustaz jelaskan? Aksi apa? Berani tak? Berani. Aksi berani ke aksi? Macam aksi berani? Bukan. Lebih ganas lah untuk menang, untuk keharapan. Sebab itulah dalam peraturan jalan raya, kita kadang-kadang berdosa dengan Allah walaupun kita tidak disaman. Dan kadang-kadang kita disaman tetapi tidak haram di sisi agama. Contohnya, tempat tu tak ada orang tapi tak boleh parti. Kita hibur juga kereta kita sebuah, tak ada orang pun yang terganggu, maka dia tidak berdosa pada agama. Tapi dia salah di sisi undang-undang kerana tempat tu tak boleh parti. Dan kadang-kadang dia tidak kena saman.
sebab apa benda ni tak ada polis situ. Tetapi lampu merah laju dia lagi langgar, orang lain break sampai langgar-langgar orang lain. Dia ni telah mengorakkan orang lain. Walaupun tak punya hukum dunia, dia haram dan berdosa dengan Allah di akhirat nanti. Jadi bila kita apa saja aksi, sama ada dalam sukan motor, sukan bola dan sebagainya, kalau sengaja membahayakan diri kita sendiri, kalau dalam bab nombor motor lebih daripada hak. Contoh Arthur Senna, profesional bawa Formula 1, bukan kacir, Formula 1, nama tak? Juara dunia. Dia terbunuh dengan sebab selekok. Selekok tu dia baca dah 180 km, tak boleh lebih. Tapi kalau dia lebih daripada 180 dengan tayar Bridgestone pada hari itu, tak boleh lekat, mesti akan terbapak sedikit. Bila sedikit keluar daripada track, masuk atas hukum, menyebabkan kereta melayang. Menunjukkan seorang profesional, dia dengan sengaja melebihkan akan pecutan, lebih daripada kemampuan kenderaan dan teknologi itu sendiri, maka ini sebenarnya adalah haram. Jadi dalam maknanya aksi lagu mana pun, yang pertama membahayakan diri kita sendiri lebih daripada had laju yang dibenarkan. Dan katakan kalau lebih pada ini, biasanya akan jatuh, maka jangan buat lagu itu. Nampak? Dan begitu juga jika memborak atau membahayakan orang lain. Nah, jadi jangan ganas, jangan ganas sangat. Maknanya kita maknanya biarlah, maknanya lebih, maknanya orang panggil benda bukan ganas. Ganas tu tak punya sangat, muka tak ganas, mana nampak. Maknanya aksi lebih bersemangat. Lebih baik kita boleh perkataan aksi yang lebih bersemangat. Nah, baik. Nak tanya sebab bodak. Buat orang bodak, kamu main bodak kan? Nah, ada tiga soalan. Yang pertama, jika kalau ditendang oleh striker daripada jauh lah, kemudian bila goalkeeper pun gerbang, ha, gerbang, 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 bukan gerbang, bubuk. Mana ni? Gerbang main bola. Maknanya melakukan aksi menangkap stang lah. Nek, ha, baik. Jadi kalau begitu, bola pun pecah. Adakah boleh masuk dalam gol sebab goalkeeper sudah tersilap jangkaan? Bila bola pecah dia jadi slow. Jadi bila disilap di terbang awal, nampak bola masuk lambat ke bawah. Gol ke tak? Bola tu pecah. Gol. Mana tahu tu? Sebab tak kira bola tu jadi petok ke, jadi tiga segi. Betul. Baik. Yang kedua dia tanda. Tapi tak, belum sempat out, kena kepala lesman. Lesman duduk tepi tu, kena dan masuk di dalam gol. Go ke tak? Go. Lesman duduk di luar. Masanya lesman kat luar? Lesman duduk di luar. Oh, kalau macam bola tu. Bola tu sudah. Lesman duduk atas naik, tunggu nak dekat go. Bila orang tendang kuat, kena kepala dia, bola jadi double in swinger. Lebih pada urat atau pintu, kira tak go lah sebab kira out. Tak lebih urat ni? Haa, tak lebih urat, kira go. Pasal go ni bukan pemain. Sebab lagu mana cara pun, janji bola tu masuk dalam tu, kita kira go juga. Ngaruk juga. Sebab kita akan nanti dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.